Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ayu. Di video kali ini aku bakal nge-review Kelly Pro Cream. Jangan kemana-mana dan tonton terus video ini sampai habis ya. Oke guys, jadi Kelly Pro Cream itu ada dua varian. Ini yang kecil dan ini yang besar. Harganya yang ini 5.000 dan ini 8.000. So lebih rate ini ya, karena ini lebih besar jadi lebih awet. Oke, kita langsung pakai aja. Dia tuh creamy banget, seperti yang video-video aku udah sering share ke kalian. Aku udah sering pakai kayak gini kan. Jadi kalau yang pemula pakai jangan banyak-banyak ya guys, sedikit aja. Dia emang teksturnya rada berminyak, makanya dia ada pembersihnya. Itu tuh khusus buat ngilangin minyak, jadi kalian gak usah khawatir takut jerawatan, karena kalau kalian pakai sepaketnya produknya sama, itu gak bakal jerawatan karena dia udah dibikin khusus gitu. Dan kalau emang kalian gak betah banget sama minyaknya, kalian bisa melihat cara aku ngilangin minyak per Kelly, bisa klik linknya di atas ini. Oke. Oke guys, aku pakai ini tuh dari tahun 2012, kira-kira udah 8 tahunan. Dan wajah aku tuh sampai sekarang nggak kenapa-napa dan nggak bahaya ya, pakai orang-orang di luar sana enggak. Dan ini aku udah cocok banget, aku udah buktiin hasilnya selama 8 tahun ini. Jadi kalian nggak usah takut keputihan, kalian bisa menetralisir sendiri ya, mau pakainya sebanyak apa bisa di sesuai aja sama jenis dan warna kulit kalian. Oke guys, kayak gini sebenarnya kalau kalian pakai lipstick aja itu udah bagus banget, nggak usah nekatin lagi. Oke guys, kayak gini aja udah good banget tuh wajah ya. Oke, aku mau ngasih tau dulu manfaatnya. Selain bisa bikin glow, ini kalau dalam jangka panjang ini juga bisa menghilangkan jerawat, flek hitam, atau masalah apapun di kulit kalian, asal kalian sabar. Itu adalah kuncinya. Karena belum apa-apanya kalian tuh udah ngeluh kayak berminyak, lengket, atau apa banyak keluhan, itu udah pasti bakal gagal menikmati hasilnya, karena dia tuh nggak langsung gitu guys hasilnya, dia tuh butuh proses karena semuanya nggak ada yang instan. Apalagi ini kan krim yang murah gitu, nggak instan kayak krim mahal kan. Kalau krim mahal paling hasilnya tuh langsung kelihatan kayak seminggu gitu ya kan. Kalau si Kelly ini tuh butuh proses, nggak langsung instan guys. Untuk efek samping sejauh ini sih aku belum ngerasain ada permasalahan di kulit, karena emang udah cocok kali ya. Katanya banyak yang nanya juga, kok boleh gak sih dikena sinar matahari? Di ini bukan bedak, kayak bedak-bedak krim siang malam yang bisa membakar kulit gitu guys, enggak. Selama kalian pakai sunscreen, aman-aman aja kok kena di bawah sinar matahari. Guys, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek berbagai video aku di sini. Oke guys, jadi segitu aja video dari aku. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa klik like dan subscribe. And see you on my next video.